A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 27. Kita sampai kepada ayat Quran yang berbunyi wa tazawwalu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kemudian wattaquni ya ulil albab. Tajuk besar kita di sebelah pangkalan tu ialah kelebihan orang yang belajar, orang yang mengajar. Dan artinya yang belajar dan mengajar ini adalah mereka yang terlibat di dalam ilmu-ilmu Islam. Bila belajar ilmu Islam, mengajar pun ilmu Islam. Nah, jadi kedua-duanya adalah berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi ilmu Islam tu ialah kita sebut sebelum ini ada tiga yang kita nak sebut. Muka surat 26 bawah sekali itu kita sebut kata Imam Malik. Man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Kemudian waman tafaqaha walam yatasawaf faqad tapassaqa waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Itu cakap Imam Malik rahimahullahu ta'ala, iaitu bos kepada mazhab Maliki. Imam Malik dipanggil mazhab Maliki lah. Jadi Imam Malik ini terkenal sebagai seorang yang alim di dalam ilmu fiqh. Bahkan kehebatannya ialah dia itu guru kepada Imam Syafi'i. Sangat hebat. Walaupun dia hebat dalam ilmu fiqh, sebenarnya juga dia adalah hebat di dalam ilmu tasawuf. Maknanya ilmu tasawuf ni mesti belajar dan mestilah alim walaupun dia ahli fiqh. Bahkan Imam Malik ni masa dia hidup, kalau dekat Madinah dia berjalan di sana, dia tak pakai kasut. Orang tanya dia, kenapa tak pakai kasut? Aku malu nak pijak bumi Madinah ini dengan bergalas kaki. Sebab di dalam bumi Madinah ni ada satu jasad yang agung, iaitu jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Maknanya kenapa dia cakap macam tu? Tentulah hubungan dia, kaitan dia dengan Nabi Muhammad sangat rapat dari segi rohani ialah itu maksud dia. Begitu juga Imam Syafi'i, masa dia hidup Imam Syafi'i ini memang dia pun terkenal sebagai faqih, ulama fiqh. Tapi masa hidup dia adalah seorang wali Allah dan pangkat dia ialah wali awtad yang empat orang itu. Jadi hebatlah.
Kalau wali autad tu memang hebatlah, itu makna dia. Ha, tapi dia terkenal sebagai ahli fiqh. Ha, tapi tasawuf ni mestilah. Ha, jadi dia alim dalam ilmu tasawuf, alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Tauhid dengan fiqh pasangan dia itu syariat yang zahir. Ilmu tasawuf syariat yang batin. Ha, itu maksudnya. Itu sebab yang Mali cakap, orang yang belajar ilmu tasawuf tidak belajar ilmu fiqh, faqad tazandaka, maka dia menjadi zindik. Zindik ni satu jenis kekufuran. Kenapa? Pasal dia bab batin saja dia cakap, sedangkan bab zahir tak sebut. Ha, jadi kita batin sajalah. Solat entah mana, akidah entah mana, itu jadi zindik, kafir zindik. Sebab tu kalau tasawuf saja kita belajar, tauhid dengan fiqh tak belajar, dia jadi kafir zindik. Pasal cerita batin saja. Jadi kalau cerita batin saja, jadi tok batin lah dia. Tu. Dan orang yang belajar pula ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu tauhid, tafaqah masa dulu tu, dan tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia dalam keadaan fasik. Fasik ni maknanya bergelumang dengan dosa kecil dan besar. Jadi mana orang tak belajar tasawuf, bekah saja dengan tauhid, dia bergelumang dengan dosa zahir dan batin, besar dan kecil dan besar. Itulah kesannya. Jadi berapa ramai orang tak belajar ilmu tasawuf? Kebanyakan kita belajar fiqh di sana sini, tasawuf tak belajar. Orang tu kata Imam Malik bergelumang dengan pasik. Tanya pula balik, macam mana pula boleh di pasik kalau tak belajar tasawuf? Bila tak belajar ilmu tasawuf, kita sebenarnya tidak tahu yang maksiat ini ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Ini dah kita baca dulu dalam juzuk 3 beberapa tahun yang dulu, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir ni kita nampak pandang, mencuri, merompak, menyamun, tak, bagai-bagai lagi lah. Tapi maksiat batin ni kita tidak ambil peduli. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu yang maksiat batin tu, kita buat tak tahu je. Jadi bila tak buat tak tahu, maknanya kita sentiasa bergelumang dengan maksiat batin. Contohnya, kita selalu ego, kita selalu riak, kita selalu ujub, kita selalu hubbud dunia, hubbul mal, biasalah tu. Tapi kita tak rasa bersalah pasal kita tak tahu. Sedangkan memang benda tu salah, dan maksiat batin dosanya jauh lebih besar daripada dosa mencuri. Walaupun dosa mencuri itu kalau cukup dia punya syarat dia kena potong tangan, tapi dosa batin boleh menjawabkan dia syirik. Bayangkanlah, sikit kesilapan kita yang batin, dia boleh jadi syirik. Jadi maknanya dosa, dosa dan dosa dan dosa. Jadi kita kena ambil tahu juga tasawuf supaya kita selamat daripada maksiat batin. Kalau kita tidak, kita tak selamat. Lepas tu kata Imam Malik lagi, waman jama'a bainahuma, orang yang mengumpulkan ketiga-tiga ilmu tadi, tauhid dan fiqh itu syariat yang zahir, dan ilmu tasawuf syariat yang batin, faqad tahaqqaqa, maka sebenar-benarnya inilah dia yang paling betul. Paling betul, tahqiq betul-betul. Jadi makna tak boleh tidak.
kita kena belajar ilmu tasawuf. Wajib fardhu ain dalam kitab Minhajul Abidin, syarah dia Sirajul Talibin. Jadi dalam mabadi asyarah dia memang sebut apa hukum belajar ilmu tasawuf. Dalam kitab itu dia kata fahuwa al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin, bahawa belajar ilmu tasawuf itu adalah wujub aini, mana fardu ain, atau wajib atas tiap-tiap individu yang mukallaf. Kita lah tu mukallaf tu. Jadi macam mana wajibnya kita belajar ilmu fiqah dengan tauhid untuk mengesahkan ibadat yang zahir, macam itulah kita wajib belajar ilmu tasawuf untuk mengesahkan ibadat yang batin. Nampak kan? Jadi wajib. Wajib ni maknanya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi maknanya orang tak belajar tasawuf ini sentiasa bergelumang dengan dosa. Maksudnya. Tapi bagi orang yang tak tahu tadi, dia tak terasa lah, salah ke tak, dia tak pelilah. Tak teringin langsung, tak teringat langsung nak belajar benda ni. Pasal apa? Dia merasakan ni tak ada aku dengar hukum belajar tasawuf ni wajib, tak ada. Orang pun tak cakap. Ustaz-ustaz pun tak cakap. Belajar pun belajar. Tak ada sebut itulah, ini tak ada. Sedangkan benda ni penting sangat, ketiga-tiga ilmu ni. Kalau tidak masakan, Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita penting ketiga-tiga ilmu, dengan mana Allah Ta'ala telah mengantar Jibril kepada Nabi Muhammad yang seduduk dengan para sahabat dia. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, ya Muhammad, alimni, atau dalam hadis lain, akhbirni anil Islam, cuba beritahu aku Islam tu apa Muhammad. Kata Jibril, Nabi kata Islam tu ialah antasyadat, mengucap dua kalimah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Benar kata anda. Kata Jibril, soalan kedua, alim ni anil iman. Nabi jawab, iman itu ialah percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, sampailah qada dan qadar. Betul kata anda, sadaqta. Dan soalan ketiga, akhbirni anil ihsan, kata dia. Beritahu ihsan itu apa? Nabi jawab, ihsan itu ialah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Betul kata anda. Jadi bila sebut Islam, itu ada kaitan dengan ilmu fiqh. Bila tanya iman pula, berkait dengan ilmu tauhid. Bila sebut ihsan, dengan sendirinya berkait dengan ilmu tasawuf. Tu ya. Soalan yang pula tadi, yang bertanya tu Jibril. Masa tu sahabat-sahabat tak tahulah siapa-siapa kan. Jibril tanya. Jibril dia cuma utusan Allah Ta'ala saja. Bukan dia yang nak tahu bab-bab ni. Faham tak? Jadi ini satu teknik pembelajaran di dalam Islam. Kata sekarang ni, saya sedang mengajar. Tuan-tuan ni kadang-kadang segan nak tanya. Dan soalan pun tak tahu. Mungkin saya beritahu dengan syukur, main syukur. Minggu depan belajar syukur, ini kau tanya soalan daripada saya. Syukur pun tak tahu, tiba baca je. Ustaz, senapang tanya ni, soalan tu saya yang beri. Tujuannya apa? Bila soalan tu keluar, saya jawab. Dengan jawapan saya, ilmu tu dapat, semua dapat. Itu tujuan pun. Jadi dari tadi macam tu. Tapi Jibril itu utusan Allah Ta'ala. Jadi memang Allah Ta'ala suruh kita tahu tiga-tiga ni, Islam, iman,
ihsan. Nah, jadi bukan benda kecil. Dan hadis inilah hadis yang paling sahih. Ramai sahabat dengar. Bila hadis tu ramai sahabat dengar, itu namanya hadis tu mutawatir. Kalau anda belajar hadis, itu namanya hadis mutawatir. Sebab ramai sahabat yang dengar. Bila ramai sahabat yang dengar, tentulah tidak berlaku kesilapan. Itu maksudnya. Nah, jadi tiga tu penting sangat. Okey, tapi kebanyakan kita tak belajar. Anggap benda tu alam biasa-biasalah. Terpengaruh pula dengan Wahabi. Wahabi pula kata belajar ilmu tasawuf ini bid'ah, kata dia. Ha, dalam Islam tidak ada ilmu tasawuf bid'ah, kata dia. Kenapa? Zaman Rasulullah tidak ada ilmu tasawuf. Dia cakap ilmu tasawuf ni zaman Nabi pun tak ada ilmu tauhid. Zaman Nabi pun tak ada dia panggil ilmu fiqh, tak ada. Yang ada ialah ilmu-ilmu Islam. Ha, pasal zaman tu Nabi ada. Jadi kalau sahabat nak tanya, ya Rasulullah, berhubung dengan ketuhanan misalnya. Orang tanya Rasulullah tentang ketuhanan, Nabi jawab, itu tauhid. Lepas itu sahabat Nabi bertanya pula, kalau buat macam ni solat batal tak, ya Rasulullah? Nabi jawab, ha, kalau tasawuf pula berzikir kan buat hati ni, Nabi jawab. Tapi dia tak sebut lah ini fiqh ya, ini tauhid ya, ini tasawuf, dia tak ada sebut. Pasal masa tu Nabi masih hidup. Jadi apa saya kemuskian terus tanya dengan Nabi, dan Nabi terus jawab. Zaman tu itu atau dalam masa ini punya apa? Ad hoc, betul tak? Ad hoc tu kan curi ad hoc. Lepas tu Nabi wafat, sahabat pula ada. Sahabat ni hebatlah, sahabat pun tidak ada ilmu dia lagi. Tanya ad hoc juga, tanya soalan jawab, tak ada jawab. Jadi orang tu semua hebat-hebat. Bila sahabat dah tak ada, negeri Islam bertambah luas, orang ramai, dan segala bangsa masuk, masing-masing mempunyai pahaman-pahaman agama sebelumnya, nak mengelakkan jangan dia apa berlaku pecah apa daripada ilmu tadi, ilmu agama lain masuk ke Islam kan, maka diwujudkanlah, maka lahirlah tokoh-tokoh ilmu tauhid, lahirlah Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan lain-lain. Itu dia panggil ulama Al-Kalam. Lepas tu lahir pula tokoh-tokoh fiqh. Lahirlah dia Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali dan lain-lain. Ha, ramai. Tapi empat orang ni yang masyhur lah. Lahirlah ulama-ulama fiqh. Tasawuf contoh juga. Tapi bezanya tasawuf ini, dia berkembang tidak macam tauhid dengan fiqh. Sebab kebanyakan tasawuf ni ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kebanyakan masa tu ikut-ikut Ali. Jadi Ali ni dengan Muawiyah dia telah berperang. Dan bila Ali dah mati kena bunuh oleh Abdul Rahman bin Marjam, maka Muawiyah pun mencarilah mengikut-ikut Ali pula nak dibunuh. Jadi kebanyakan mereka ni lari ke pendalaman dan membawalah sekali ilmu tasawuf ni ke pendalaman. Bukan dalam hutan. Di negara Arab, Arab tak ada hutan ni kan? Di padang pasir tapi di jauh ke dalam. Ha, atau pergi Badiah. Badiah tu kampung jauh. Orang yang tinggal di kampung jauh tu dia pergi Badawi. Ha, okay. Jadi ilmu tasawuf ni berkembang di pendalaman. Itu sifat dia. Ha, jadi berapa lama tu pengikut-pengikut hari ni mengembangkan ilmu tasawuf ni di pendalaman. Akhirnya sikit-sikit keluarlah. Ha, sehingga sampai ke zaman apa siapa si, apa ni
Bani Umayyah yang masyhur, Umar Abdul Aziz. Maka tasawuf ni mulalah berkembang balik. Itu cerita dia. Sebab tu ilmu tasawuf ni tidak berapa berkembang di peringkat awal ni. Sedangkan inilah bila di zaman tu pun tak berkembang, Abbasiyah naik berkembang sikit, dah sampai Utsmaniyah ni dah turun balik. Sebab tu sampai ke tempat kita ni sikit sangat orang yang terlibat dengan ilmu tasawuf peringkat awal dulu. Kita dengarlah tokoh-tokoh di Kelantan seperti Tok Selerong, Tuan Haji Tahir, Datuk Kenali. Itulah antara tikun tiga nama tokoh sufi di Kelantan masa dulu, zaman Datuk kita dulu. Di tempat di Johor, adik-adik Habib Noh, itulah dia orang-orang. Lain itu sikit sangatlah. Jadi ilmu ni bertambah hilang dan hilang dan hilang. Dari hari ini memang tak ada tokoh-tokoh macam tu, tak ada lagi dah. Semua dah tak ada lagi. Saya bukan tokoh. Saya ni pun macam tuan-tuan juga. Bukan pokok rendang. Ini dipanggil pokok kapal terobang. Bukan terobang, kapal terobang. Pokok kapal terobang. Jadi macam pokok senuduk, sama lah tu. Untuk diri sendiri pun bayar kan. Apa lagi nak menundukkan orang lain? Bayangkanlah pasal dunia dan akhir zaman. Jadi kita tinggal sisa-sisa umur kita ada benda macam ni, tuan-tuan pulunlah cari benda ni. Itu saja. Pasal jangan kita mati besok dalam keadaan bergelumang dengan syirik, dosa besar. Kata Abu Hasan Asy-Syadzali, tokoh tarikat Syadzali, dia kata man lam yataghalghal fi ilmina hadha, orang yang tidak masuk belajar dalam ilmu kami ini, ilmu tasawuf ni, ditakuti, yukhafu, ditakuti besok dia mati dalam keadaan musirran alal kabair, bergelumang dengan dosa besar. Wa wa lam yash'ur, sedangkan mereka tidak perasan yang dia mati dalam keadaan syirik dan dosa kalau tak belajar ilmu ni. Jadi berapa ramai dah orang sebelum kita ni mati tak belajar tasawuf, tak beramal dengan zikir tarikat, dia mati memang bergelumang dengan dosa besar syirik. Kita hanya doakan saja, tapi kalau dah ini tak ada, susah. Jadi yang dah selesai itu selesai lah. Kita yang tinggal ni cubalah atasi dengan harapan kita mati besok tidak dalam su'ul khatimah, mati dalam bergelumang dengan dosa-dosa syirik, dosa besar. Na'udzubillah. Kalau ada tanda mati syirik, tak syirik sebenarnya, ini tak ada. Orang yang nak mati besok katalah kita kan, kita rasa okey. Jadi bila mati besok baru kita tengok, Allah, kita mati dalam keadaan syirik, dosa besar. Nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubu. Itulah, bayangkan. Okey. Jadi tak boleh tidak, jangan lari daripada ilmu ni, belajar. Sampai kalau ilmu ni kena tanya. Jangan diam, tanya. Macam itulah contoh dia lah. Jadi besok bila kita dah ada ilmu-ilmu ni, dan kita bila dah beramal dengan ilmu zikir tarikat ni kan, kita akan jadi orang baik yang dipanggil orang-orang yang bertakwa nama dia. Bertakwa ni maksudnya tinggi, tapi kita maham takwa tu takutlah itulah ini. Takwa ni mana kita mempunyai apa kaedah untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka, dan kaedah tu kita ikut, jadi dipanggil orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, dan syurga besok pun untuk orang bertakwa juga. Kita kena jadi orang bertakwa ni. Itu je. Kalau tak jadi orang bertakwa, jawapan kita besok mati susah. Sebab syurga itu besok untuk orang bertakwa. Tuhan kata,
Uaiddat lil muttaqin, kata Quran. Disediakan syurga itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nampak kan? Ha, lepas tu, itu syurga akhirat besok. Bila kita buat ibadat, adakah Tuhan terima ibadat kita? Ha, kita tentulah tak tahu. Tapi kriteria nak terima itu Tuhan dia beritahu. Tuhan dah kata dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama tu hanya senya, tak masuk dalam idah. Allah Ta'ala tu hanya menerima. Itu mana innama tu? Minal muttaqin, ibadat orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima ibadat orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita ni termasuk dalam golongan tak bertakwa, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat kita. Tapi kalau kita tak termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, kalau ikut Quran tadi, Tuhan tak terima lah. Ha, tu je, habislah kita. Ha, penting tak penting cerita dia. Seorang wali Allah namanya Amir bin Qais. Dalam kitab Minhajul Abidin ada sebut cerita dia. Nama dia Amir bin Qais. Waktu dia nak mati, dia menangis. Bila dia menangis, kawan dia tanya dia, ma'abkaka, apakah yang menyebabkan anda menangis? Jawab dia, Amir bin Qais dengan Al-Quran, inilah yang saya baca tadi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia wali. Allah hanya menerima ibadat orang yang bertakwa. Sedangkan Amir di sembahyang tiap-tiap hari 1,000 rakaat. Sebut dalam kitab itu. Sehari 1,000 rakaat. Kita 7 boleh yang fardu, betul tambahlah sikit-sikit yang sunat-sunat kan, agaknya 50 pun tak sampai. Agaklah saya lah tu, tuan-tuan mungkin lebih lah kan. Ha, bayangkan dia 1,000 rakaat sehari. Masya-Allah. Itu pun menangis nak mati, takut-takut. Walaupun di solat dia banyak, tapi takut dia tak termasuk dalam golongan orang bertakwa, itu tentulah telah reject, tak terima ibadat dia. Ha, menangis macam tu. Kita relax dia. Ha, pasal kita tak tahu, pasal kita tak tahu, yang kita ni tak tahu kan, sama tu. Ha, ambil perhatian. Jadi kita mesti beramal-beramal sampai kita masuk title muttaqin, baru cantik. Ha, itu sebab dalam Al-Quran yang kita nak baca ni, wa tazawwadu. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tazawwadu. Naklah kamu mencari bekalan. Naklah kamu sediakan bekalan. Zawwadu tu. Fa inna, maka bahwa khairazzadi, bekalan yang terbaik nak dibawa lepas kita mati besok ialah at-taqwa. Bekalan terbaik ialah taqwa. Nampak kan? Itu yang jadi, bila taqwa tu jadi satu macam bekalan, kita kena menyediakan bekalan tu secukupnya. Ha, besok kalau tak ada taqwa, seolah-olah kita tidak ada bekalan. Bila tak ada bakalan, orang sok ada makan tutup-tutup, makan minum air sedap kan, kita mandang dia orang. Ha, bila kita okey, itu kena. Ha, kemudian wattaquni ya ulil albab. Jadi wattaquni, hendaklah kamu semua bertakwa. Ni itu mana kepada aku. Ni itu nun tu bagi bawah, lepas nun tu ada huruf ya. Ya tu tak ada tulis di situ. Ha, jadi ni, ya tu mana saya, aku. Hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai hati. Ha, orang yang punya hati. Yang tak ada hati tu tak boleh cerita lah. Berartinya ada hati ni bukan hati. Ada ni apa? Berakar lah sikit. Ha, jadi nak selamat, kita gunakanlah hati atau fikir kita macam mana kita hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan menjadi
golongan muttaqin. Dan muttaqin ni mana duduknya? Kalau kita fikir biasa-biasa ni, saya dulu pernah cakap kat sini, kita ni sebenarnya Muslim. Muslim ni maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah, Muslim. Tapi Muslim ni ada dua keadaan, Muslim kiri dan Muslim kanan. Muslim kiri ni dipanggil Muslim fasik, Muslim munafik, Muslim zalim, Muslim syirik. Muslim tapi dia fasik. Macam cerita Imam Malik tadi, dia Muslim tapi munafik, Muslim tapi dia syirik, dia zalim. Itu Muslim kiri nama dia. Muslim kanan pula ada di belakang kita, Muslim apa ni? Mukmin, Muslim yang beriman. Itu kanan yang mula-mula. Kanan berikutnya Muslim muttaqin. Dia muttaqin. Jadi muttaqinnya lagi tinggi daripada mukminin. Tiap-tiap muttaqin mesti mukmin. Tapi tiap-tiap mukmin belum tentu lagi dia muttaqin. Atas pada muttaqin tu dipanggil muhsinin. Lagi naik ihsan tadilah. Atas kanan lagi pada muhsinin dipanggil muqarrabin. Muqarrabin tu makna orang-orang yang dihampirkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Bukan kita nak dapat dekat, Tuhan menghampirkan ni, menghampirkan kita kepada diri dia. Itu dia. Jadi kita ni Muslim, kita ni kan jagalah. Kadang-kadang kita ni Muslim kanan, Muslim kiri, Muslim kanan, Muslim kiri. Tu kacau lah tu. Kadang Muslim kiri, Muslim kiri, Muslim kiri, kiri. Lama tangan kiri dan doa. Kita mesti jadi Muslim kanan. Itu jalan jauh ya. Jadi ini Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa tazawwadu, carilah bekalan. Fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Terjemahan dia, dan ambillah oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhir itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Orang dulu-dulu terjemah takwa ni takut. Kalau dalam kitab tasawuf dipanggil tanzihul qalb anil dhunub, membersihkan hati kita daripada segala bentuk dosa. Itu dalam kitab tasawuf macam tu lah. Okey. Kemudian, dan tiada takut seseorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu, seperti firman Allah Ta'ala. Ilmu, segala ilmu itu, apa ilmu dia? Tauhid, fiqh dan tasawuf. Itulah dia. Jadi bila kita tahu tiga-tiga ilmu itu, kita dipanggil ulama. Yang orang yang alim menguasai tiga ilmu inilah yang takut akan Allah Ta'ala. Maka timbulah Quran bawah tu pula, innama, tak masuklah yang lain itu, hanya sahaja yakhshallaha min ibadihi, sahanya sahaja orang yang takut akan Allah Ta'ala min ibadihi daripada kalangan hamba-Nya, al-ulama'u ialah ulama, orang-orang yang berilmu, yang alim ketiga-tiga ilmu tadi, tauhid, fiqh dan tasawuf. Kita disiklah dada kita dengan ketiga-tiga ilmu ini. Hanya sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu iaitulah daripada hamba-Nya yang ulama. Terjemah dia macam tu lah bunyi dia. Itu yang kita kena faham. Jadi kita kena letakkan di kita. Sekarang ni kita di mana duduk di kita sekarang ni? Kita dapat agak lah. Okay. Dan murad dengan ulama pada ayat itu dan lainnya daripada beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi
ini ulama ni, ulama mana raya lah, ulama-ulama yang menjalani jalan ahli sufi. Kenapa dia panggil ahli sufi? Kerana dia ada ilmu tasawuf. Kerana dia ada ilmu tasawuf. Itu je dipanggillah ahli sufi. Itu maksudnya. Tapi bila, sebabnya tiap-tiap ahli sufi dia mesti ahli fiqh. Ingat tu. Tapi tiap-tiap ahli fiqh belum tentu dia ahli sufi. Dia ahli fiqh, ahli sufi ke dia? Belum tentu. Tapi tiap-tiap ahli sufi dia mesti ahli fiqh. Pasal bila jadi sufi dia mesti sembahyang. Dia mesti puasa, mesti berzakat, mesti dihaji. Jadi mestilah kalau sufi dia tak ada ilmu fiqh tadi, ada jadi zindik. Kan balik semua situ balik. Itu maksud jadi ulama sufi. Jadilah di kita ni macam apa yang dijalankan oleh ulama-ulama sufi. Ulama yang menjalani jalan ahli sufi seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ibad dahulu itu. Itu jalan dia. Jadi kena belajar tasawuf sampai kita jadi ahli sufi. Kemudian, dan dari kerana inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Arbani Husain bin Abdullah Bafdal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya bernama Al-Fusul Al-Fathiyah Wanfahatir Ruhiyah dengan katanya. Jadi Syekh Arif Billah, Syekh Al-Arif Billah, nama dia Husain bin Abdullah. Jadi dalam tu dia punya pangkat yang pertama Al-Arif Billah. Bila sebut Al-Arif Billah ni, ingat orang ni dia dah belajar ilmu tasawuf dan beramal dengan zikir tarikat dan dia dah sampai kepada maqam pana uzzat. Maka dia layak dipanggil Arif Billah. Lepas tu Al-Alim, orang yang mengetahui. Ar-Rabbani, ketuhanan. Namanya Husain bin Abdullah. Dia ada kitab, itu nama kitab dia Al-Fusul Al-Fathiyah. Okey. Jadi apa kata dia dalam kitab tu? Qad taqarrara madhhab as-sufiyyati al-yawma kataqriri sa'iril madhahib wa sara madhhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sa'iri ma yata'allaqu bih faman arada tahqiqahu wa tafaqquha fihi qadra 'alayhi bil qira'ah 'ala mashayikhi wa mutala'atil kutubil musannafah fihi 'ala atammi ma yakun. Dalam kitab tu dijelaskan kedudukan dia, dia kata qad taqarra, dan sesungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi itu pada hari ini. Pada hari ini mazhab ahli sufi telah tetap. Dah ada mazhab sufiah aliyah. Kata qriri sa'il mazhab, seperti tetapnya seluruh mazhab-mazhab fiqh. Jadi kita ni ada mazhab fiqh Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, iaitu mazhab fiqh. Jadi mazhab tasawuf pun ada. Ramai tokoh-tokohnya. Macam Junaid Baghdadi, seperti As-Suyuti, seperti ramai sangat. Jadi lagi ramai sebenarnya tokoh-tokoh sufi ini, tapi nama dia kadang orang tak sebut, banyak orang tak tahu. Kemudian wasara madhhaban mustaqilan, dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil, yang berdiri sendiri, mazhab sufi ini, dengan usulnya, yakni ilmu usuluddin, dan furu'nya iaitu ilmu fiqh,
Ha, jadi dalam ilmu tasawuf ada ilmu usuluddin dia dan ada furu'nya ilmu fiqh dia. Dan segala hukumnya, yakni segala hukum haram dan segala hukum halal, hukum batal, hukum sah dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui akan segala hakikat ilmu itu, ketiga ilmu itu, tauhidnya fiqh tasawuf, dan berkehendak memahami akan barang yang di dalam ilmu ini, nescaya kuasa ia artinya dengan membaca segala kitab di yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi. Ha, kita kena baca kitab-kitab yang ditulis oleh ahli sufi. Dan kuasa ia memutala'ah. Mutala'ah ni mana muzakarah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam ilmu tasawuf atas sempurna pengetahuannya itu. Ha, jadi kalau nak hebat ini, kita kena bacalah kitab-kitab ahli sufi. Ha, jadi kitab ahli sufi memang orang tak baca pun. Ha, tapi disarankan baca. Kalau Imam Ghazali, kita dah tahu dah, dalam kitab Ihya Ulumuddin bukan ilmu tasawuf saja ada. Tauhid pun ada, fiqh pun ada, dan lain-lain macam-macam ilmu ada di dalam Ihya Ulumuddin. Bayangkanlah. Ha. Tapi kalau mazhab yang lain-lain tu, macam kalau kitab-kitab lain ni, dia ilmu tu ada, tapi kalau fiqh, fiqh ya. Macam kata Imam Syafi'i gitu kan. Ha, walaupun dia ahli, dia wali Allah besar, ilmu tasawuf memang dah halim, tapi dalam kitab itu dia tak ada sebut tulis ilmu tasawuf. Ha, kan Malik pun tak ada tasawuf tulis, padahal dia memang hebat. Ha, tapi Imam Ghazali ni pula memanglah, Imam Ghazali pun alim juga. Kealiman Imam Ghazali ni kan macam Imam Syafi'i juga. Pasal apa? Gelaran dia Imam Ghazali ialah Asy-Syafi'i Ats-Tsaniyah, Imam Syafi'i yang kedua. Ha, itulah kenapa dipanggil Syafi'i kedua, kehebatannya di dalam ilmu fiqh. Kehebatannya di dalam ilmu fiqh. Tapi ini sebab dia terkenal sebagai ahli sufi, maka orang kenal Imam Ghazali. Imam Ghazali semua ingat dia orang sufi kan. Sedangkan fiqh dia, gelar dia Syafi'i yang kedua. Kan hebat. Ha, jadi semua kena baca di situ balik. Ha, jadi induk dia ilmu ni kena baca. Ha, tapi bab tasawuf ni kadang tak boleh baca sendiri. Pasal terdapat dalam tasawuf ni ilmu dia tak tahulah. Ha, kadang kalau baca sekali baca tak faham. Sama juga tauhid. Tauhid ni nampak senang, tapi susah. Sebab kalau tuan-tuan tahu takrif ilmu tauhid kan, dia kata wa ilmu ni yubhasu fihi an isbatil aqaidid diniyah. Itu takrif ilmu tauhid, iaitu ilmu yang dibahaskan di dalamnya tentang mengisbatkan pegangan agama. Bila dibahaskan, anda memerlukan pemikiran yang okey lah. Kalau akal kita lemah, belajar tauhid ni agak sukar sikit. Nak faham. Nampak kan? Kalau tanpa qada dan qadar, lagi pening kepala. Macam itulah contoh dia. Lagi tinggi kita cakap, lagi kadang-kadang kita pun dah tak nampak. Sebab tu yubahsu, dibahaskan. Itu sebabnya dalam tauhid ni yang sebaiknya kita, bila kita kata aku percaya kepada Allah Ta'ala, amantu billah. Jadi jangan percaya saja kepada Allah Ta'ala. Kita hendaklah percaya kepada Allah Ta'ala setelah kita bahaskan dia. Daripada statement tadi, apa statementnya? Allah Ta'ala itu ada. Itu satu statement. Belum jadi pegangan lagi. Pegangan tu bila kata saya yakin dan percaya bahawa Allah itu ada. Tetapi nak memastikan statement tu betul, kita kena bahaskan dia punya dalil dulu. Maka kita pun carilah dalil dalam Quran. Dalil naqli nama dia.
dan bergabung pula dengan dalil akli, jadilah dia satu statement, jadi pegangan. Apa Quran ni? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya terdapatnya perbezaan antara siang dan malam. La ayatin, ada sebagai tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang ada fikiran. Nampak? Quran setelah kita hujah dia dan hujah-hujah dibahaskan, kita pun yakin memang betul Allah Ta'ala itu ada, langsung kita kata amantu billah. Kita kan tak ada bahas, terus sampai sekolah dia ajar dia ustaz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada tak dibahaskan? Tak ada. Sebut ya tanpa bahas, sebut saja tanpa bahas. Yang bahas ni agaknya orang bukan Islam, bila masuk Islam barulah ada bahasan sikit-sikit, bukan bahas dalam tu kan, ambil lebih kurang saja. Itulah keadaan kita ni, kan lemah sangat bunyi tu. Pasal sebab keilmuan kita dalam tahun ni longgar sangat. Kenapa longgar? Tak belajar, tidak dibahaskan. Kita cuma nonga ni, faham lah kan? Okay, itulah, nak cari sesuatu ni bukanlah senang. Okay, sikit lagi. Jadi ini kesimpulan tu, jadi ilmu tasawuf itu telah sempurna kerana di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun ilmu usuluddin tauhid dan ilmu fiqh dan ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Jadi dalam kitab tasawuf ada ilmu usuluddin tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tarikat dan ada ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat ni bukan untuk diajar, tapi nak betul cara dia saja. Hakikat ni tak ada siapa tahu melainkan Allah Ta'ala. Dan ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu tadi yang tersebut itu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya, atau ilmu tasawuf bersepadu. Jadi bila sebut ahli sufi, dia juga adalah ahli fiqh. Tapi bila sebut ahli fiqh, dia bukan ahli sufi. Ya, ingat tu. Jadi kita kena jadi ahli sufi. Benda ni kan ada lah, insyaAllah. Kita berhenti muka surat tu lah sikit. Sama sekali kan. Dan barang siapa tiada masyhul, masyhul ni berbimbang di dalam menuntut ilmu tasawuf, boleh tak tahu ya, tak menuntut, maka telah ada pada mereka alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya, lagi kurang agamanya. Tak belajar tasawuf, akal dia kurang, iman dia kurang, agamanya kurang. Nampak? Kurang, bukan tak ada, kurang. Demikianlah disebutkan tadi oleh Syekh Husain bin Abdullah dalam kitabnya yang tersebut itu, yang di atas tadi. Maka sayuginya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat, kita lah tu, bahawa naklah ia menuntut akan ilmu tasawuf. Kita sedang menuntut, alhamdulillah, dan mengajarkan akan dia. Bila kita dah ada ilmu, kita kena ajar pula orang. Tak tahu belajar, dah tahu mengajar pula. Seperti orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu yang lainnya juga samalah. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu, niscaya terkaya ia daripada ilmu yang lainnya. Terkaya ni bukan banyak duit. Mana kalau dah ilmu tasawuf tu dah ada, dia dah ada fiqh dan tasawuf, dia tak payah kita merabu-rabu ilmu lain lagi dah. Terkaya tu tak payah belajar yang lain. Ini sudah cukup, itu maksud dia. Manakala orang yang menuntut ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu. Dia tak terkaya. Maksudnya dia kena
belajar juga ilmu tasawuf. Itu maksud dia. Dan jika ia daripada ulama yang besar-besar sekalipun, kalau dia ulama besar, dia alim fiqh, alim tasawuf, tak ada tauhid, tapi tasawuf tak ada, tak boleh. Dia mesti belajar. Dalam kitab ni besok tiba, kitab tiga dulu, Talu Syekh Ala Akabil Ulama wajib. Talu Syekh wajibun ala apa? Wala min akabil ulama. Menuntut guru untuk belajar tasawuf ni adalah wajib, walaupun dia ulama yang besar. Kena belajar. Sama lah Cik Ghazali dulu, dia dah alim dah, tapi dia tak ada belajar tasawuf lagi. Dia kena belajar. Mesti. Jadi kita ini benda ini tak ada dah. Ini ingat tu. Kalau tauhid dengan pekah saja tak cukup. Okey. Tu bawah tu hujung sampai tu. Dan dari kerana ilah berkata wali Allah yang amat besar Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Addasuki Ad-Dasuki rahimahullah, cakap soal wali Allah besar, dia kata talabu syaikhi fi tariqatin, mencari guru mursyid dalam mengamalkan tarikat, wajibun adalah wajib ala muridin, atas orang yang berkehendak. Murid tu maknanya yang berkehendak. Walaupun ia min akabir ulama, daripada ulama yang besar, orang alim besar dalam fiqh, alim dalam dia PhD di dalam syariah, PhD dalam usuluddin, tapi dia tak belajar tasawuf, wajib juga belajar. Tak belajar besok akhirat dia dipanggil ulama yang terpedaya. Baru selesai dalam juzuk yang ketiga, Sayyidul Salikin dulu. Tajuknya Al-Ghurur dulu. Al-Ghurur mana terpedaya. Okey. Jadi dengan harapan kita tak termasuk dalam golongan orang yang terpedaya ini. Okey, itu saja untuk malam ini. Ada soalan? Sila. Okey. Yo. 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 Tauhid. Yo. Islam tu ustaz cintai. Yang itu yang kita bersihkan diri daripada benda-benda di celah Allah kan. Ya. Membersihkan diri. Ya. Daripada celah-celah perbuatan yang Allah celah. Aha, itu panjang bahasa dia. Tapi daripada takrif, daripada cakap Rasulullah ni ialah kita beribadat kepada Allah Ta'ala seolah kita nampak Tuhan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'innahu fa'innam takun tarahu fa'innahu yara. Maksudnya khusyuk dalam ibadat. Maksud itu, jadi bila khusyuk tu berkait dengan hati, inilah soal hati itulah yang diwolo tu. Pasal apa kan disebutnya tu? Kalau kita buat kojor, kalau ada orang mandang kita buat kojor, kita buat kojor tu lain sikit. Tapi kalau kita buat kojor, orang tak ada mandang, kita ambil lebih kurang je biasa. Macam dululah, zaman dulu orang kojor PWD masa tu. Boleh je, JKR ke PWD? Public Work Department. Jabatan Kerja Raya. Itulah dulu. Bila dia main, mana ada pakai mesin rumput tu, semua main macam helikopter tu, tahu kan? Habis. Bila dia pergi selekoh tu kan jalan dah dulu pula selekoh kan. Bila dia mandu pergi keluar selekoh sana, lalu tak laju lah kipen. Tak risau. Kalau ada orang mandang, izin.
Jadi kita beribadat ni, kita mesti ingat kita sudah Allah Taala sedang memerhatikan kita. Bila kita yakin macam tu, kita mesti pasal apa, malu ke Allah Taala kita beribadat sambil lewa kan. Itu maksudnya tu. Jadi macam mana kita dapat ibadat yang betul-betul okey? Tasawuf jawapan dia. Okey? Cantik. Selain tak ada lain. Ni tak ada lain. Elok jangan tanyalah. Okey, kalau tak ada insya-Allah kita sambung pula minggu depan. Muka surat. Muka surat Jawi 30. Ha? Muka surat 30 atas sekali. Syukur ya. Muka surat 30 atas sekali. Ini apa ini?